Oke, lu sonyak lagi di channel gue. Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk mainin game Naruto Storm Connection lagi. Dan di video kali ini, waktu itu ada yang request untuk minta pertarungan antara 4 Hokage do Tensei melawan 4 Kage do Tensei ya. 4 Kage do Tensei itu ada si Kazekage, ada si Raikage, Tsuchikage, sama si Mizukage. Nanti dia bakal coba lawanin 4 Edo Tensei ini ya, mereka berempat ya. Dan buat kalian pengen request-request yang terbaik ya, atau ide-ide yang menarik, silakan komen di bawah guys. Dan oke, kita mungkin bakal mulai dari yang pertama dulu, dari si Minato dulu kali ya. Kita bakal urutan aja deh dari yang paling bawah sampai ke atas. Kemudian di sini gue bakal urutin juga ya musuhnya ya, dari yang paling bawah juga guys. Oke, ini sebenarnya rada-rada repot nih kalau lawan-lawan tim jarak jauh, cuman ya udahlah ya. Kemarin ada yang minta juga katanya untuk si siapa, Tobirama segala macem, ultimate-nya diganti yang versi kedua aja bang katanya. Bentar ya, gue bakal coba ini dulu. Tadi gue kalau gak salah ini masih satu ronde cuy. Dan inilah dia battle yang pertama. Tadi gue sempet ganti ronde dulu guys. Tadi masih ronde satu, masih satu ronde doang soalnya. Oke, kita lihat di sini siapakah yang akan menang. Minato udah langsung majuin dia. Oke, dia mundur jaga jarak. Ultimate dikena nih pasti nih. Pasti kena guys kalau ultimate-ultimate jarak jauh tuh kena terus ya. Kayak 80% selalu kena guys. Beda sama ultimate yang jarak deket. Di mecha harusnya sih lumayan ya. Oke, perbedaan darahnya lumayan sih. Wah gila, ini juga Minato juga cepet ya. Rasengan-nya nyasar dia. Rasengan-nya nyasar dia guys. Oke, diisi tenaga, majuin lagi. Ini lawan si Mizukage jangan jarak jauh ya. Harus dideketin guys. Wih, untung aja. Hati-hati. Wah, gila. Ultimate-nya guys, ini juga ngeselin tembakannya ya. Lumayan sakit sih. Bam. Kan darah langsung kebalap teman-teman. Darahnya langsung kebalap cuy, modal ultimate sekali doang. Buset, Minato ini yang ngindarinnya keren banget tadi ya. Dari kiri ke kanan langsung dimajuin. Kena langsung di dash. Aduh, kombonya. Kadang komputer di game ini kadang pinter, kadang ini ya, kurang guys. Kalau lagi pinter tuh pinter banget cuy. Hati-hati, aduh. Nice, kena, mati sih harusnya. Nice, karat guys. Ya, satu kali lagi padahal itu. Nice. Ronde 1 berhasil diamankan oleh Minato ya. Lain itu main-tumbinan, match-nya cepet guys. Biasanya kalau lawan yang tim jarak jauh, match-nya lumayan lama teman-teman. Oke, ronde 2. Dia Rasengan cuman si Mizukage lagi tidur. Majuin lagi. Pengen ditabrak ya itunya ya, yang meledak-meledak, yang bocil-bocil meledak. Itu yang bocil-bocil meledak tadi tuh di Shinobi Striker lumayan kuat guys. Lumayan ngeselin ya. Meledaknya 5 kali cuy. Hati-hati sama-sama ultimate. Wah gila. Kalah timing ya. Minato kalah timing guys. Dan tadi juga terlalu deket ya, jadi kena duluan. Kalau misalnya kan Minato agak jauh dikit, tadi tuh kena Minato guys. Soalnya tadi ultimate si Mizukage ini gak terlalu jauh dia. Asapnya nggak terlalu jauh ya, cuman gagal tadi deket banget jadi kena. Oke, ini menang Mizukage sih. Ronde 2 dimenangkan oleh dia ya, sudah fix. Buset. Dibantai dengan tembak-tembakan guys. Ultimate kena. Kan pasti kena guys. Apakah ini akan menjadi pembalasan tadi untuk si Mizukage-nya? Easy win ya. Darahnya masih banyak. Bam. Hampir satu bar ya. Masih 2 detik awal tadi guys. Darah udah hampir satu bar berkurang. Kena lagi ini sih. Kasihan banget ya. Ini Minato juga sering kayak gitu tuh. Lagi ngehit-ngehit tiba-tiba ultimate. Jiku Shiku Senko Zerusiki. Darah langsung merah.
Waktu masih 93 detik, buset. Waktunya masih 90 detik kan, cuma darahnya udah merah. Hampir aja ya. Itu kalau kena lagi sih triple kill ya, ultimate 3 kali. Untung gak kena tadi yang terakhir tuh. Cuma tetap itu hitungannya harusnya menang Minato sih guys. Ini kena nih. Kena. Ya akibatnya. Pengen di ultimate 4 kali guys dalam satu pertarungan. Buset, kalah cuy. Oke, match pertama dimenangkan oleh Minato. Kita langsung ke match yang kedua ya. Ini mungkin gak usah gua cut lah. Nih, si Ruzen yang versi ini. Nah, katanya di sini minta ganti jurus guys. Oke, ini gua ganti jurus ya. Ini aneh sih pakai warna ginian. Udah gua ganti ya ke Five Style. Kemudian yang selanjutnya lawanmu. Warnanya gak ada lagi, ultimate cuma ini doang. Ini sebenarnya gamenya emang game-game milking ya. Maksud gue yang baru tuh bener-bener dikit banget ya, nggak terlalu apa ya, bisa dibilang game baru dibilang kagak ya kagak ya. Yang bikin dibilang game baru karena ada story-nya guys, story-nya baru. Tapi untuk karakter mekanismenya segala macam nggak jauh beda nih. Mungkin bisa disebut game baru kalau misalkan teman-teman Boruto masuk semua guys. Jadi kayak nggak dijadiin DLC gitu, masuk kayak tiba-tiba. Itu mungkin bisa dibilang game baru ya. Dan kalau bisa sih karakter tambahannya mungkin lebih dari 20-30. Nah itu baru game baru guys. Kalau ini mah hitungan game apa ya, cuma modal story doang sih memang guys. Cuman ya sudah lah ya, kita bersyukur aja guys. Semoga nanti ada game Boruto terbaru lah enggaknya. Ini skill shuriken nya ngeselin itu. Kena. Wah gila. Gantian guys, sama-sama ultimate. Ini ultimate nya lebih keren ya dari yang Shiki Fujin. Animasinya lebih bagus guys. Oke, dia meledak. Eh bentar sih, gue cek ini. Cek OBS bentar. Oke, dia majuin sama si Ruzen. Majuin lagi Ruzen, nice. Enggak, ini ya si Mu-nya kabur-kaburan guys. Si Mu-nya kabur-kaburan cuy. Buset, itu Mu kabur-kaburan dari tadi. Padahal dia tipe jarak dekat guys, bukan jarak jauh. Apakah dia takut kalah teman-teman jadi dia kabur-kaburan? Oke, nice, kena. Pilihnya banyak banget ya. Jadi si Mu-nya kabur-kaburannya berapa kali tadi tuh. Cepet abis cuy. Skill 1 emang ngeselin banget sih. Ya ronde 2 di sini apakah bakal jadi 2-0? Apakah bakal dijadiin 2-0 guys? Ultimate kena. Muslim Maya Lemen ya. Ditambah api. 4 atau 5 guys itu guys. 5 sih harusnya ya. Oke, kita bakal lihat di sini dari segi darah Yurusian masih full dan sudah mulai kena hit. Hati-hati ultimate. Wah, sama-sama kena guys. Masih di satu sama teman-teman. Buset, langsung lenyap ya kalau kena partikel gituan. Oke, skill grapple langsung dilempar. Nice. Ayo Hiruzen isi cakra dulu. Hampir ya itu ya. Hampir Jintona kena cuy. Skill ada 2 ya. Skill si siapa Hiruzen. Tapi paling enak sih yang shuriken tadi guys. Oke di combo. Nah ini kalau lagi pinter-pinter banget tuh. Lihat ya kombonya tuh ya. Komputer kadang pinter-pinter banget guys. Kombonya masuk terus tuh. Udah kayak player asli mainnya. Cuman kalau lagi kurang banget. Hati-hati jauh ultimate. Oke, untung tidak terlalu jauh ya. Oke, nice dimajuin walaupun masih kabur-kaburan. Karat banget itu satu shuriken kayak mati dah. Nah, biasanya kayak gini-gini lambat nih ya dia ya. Biasanya lambat ya. Enggak. 2-0. Tim Hokage masih mimpin berarti ya. Ini kalau misalkan Tobirama menang, secara nggak langsung tim Hokage udah menang juga guys. Karena udah 3-0 ya. Ini ultimate gue ganti ya ke tandem Pepper Bomb. Kemudian musuhnya
Raikage. Wah, sama-sama cepet ini. Oh, ini ganti celananya. Ultimate-nya sama. Kita bakal battle di tempat tadi ya kah? Bentar, tempat tadi di sini ya. Gimana guys tempatnya ya? Kok gue jadi lupa yang di awan-awan itu? Oh, ini nih. Ada di bawah. Soalnya kalau di store 4 ada di pojok kiri sih, ingat gue. Oke, ini 2-0 ya tim Hokage menang guys. Apakah kali ini masih bisa dimenangkan oleh tim Hokage kah? Ini Raikage juga ngeri nih. Ultimate. Wah, kena guys. Tusukan satu jari. Ini hitungannya kalau misalkan Tobirama menang, Hokage menang berarti ya. Kalau misalkan si Raikage menang, masih ada kesempatan buat draw guys. Ini Raikage sebenarnya lumayan ngeri juga. Attack-nya sakit teman-teman. Oke, dia masih jaga jarak dari tadi. Pokoknya tuh sakit tuh yang serangannya-serangannya ini ya. Yang badan-badannya gede guys. Kayak si Raikage. Ei ya kan. Terus ada si Choji tuh sakit banget. Oke, kena tandem paper bomb. Darah langsung dibalap cuy. Darahnya langsung kebalap ya. Apakah bakal jadi comeback guys? Ultimate kena. Untung aja gak kena. Oke, ini mereka masih berhasil ngehindar satu sama lain. Mereka aja langsung majuin lagi. Walaupun susah kayaknya untuk ngejar si Tobiramanya ya. Aduh, sama-sama gak kena. Nyerang sama-sama gak kena tadi. Oke, nice. Combo masuk. Ini masih 50-50 nih ya untuk menang siapa. Karena masih balas-balasan guys. Ya, dia awaken. Oke, harusnya awaken sih gak ada perubahan ya. Paling ada cuma tambahan skill satu kiri kanan doang guys. Oke, di spam sama naganya. Naganya lumayan sakit itu. Tiga naganya lumayan sakit guys. Waduh, ini menang siapa guys? Ini kalau misalkan Tobirama maju menang sih harusnya. Raikage udah gak bisa kabur guys. Oke, ternyata dimenangkan oleh Tobirama. Padahal tadi awal-awal dimenangkan oleh si Raikage. Cuman ke comeback guys. Ketiga ultimate. Pasti kena ya, susah anjir. Baru 2 detik, baru 1 detik awal ya. Kan tadi kan awal main 99 detik. Masih 1 detik awal udah ultimate ya. Kena sejar terus ultimate lagi. Buset. Raikage pengen ultimate terus guys. Wah, kena lagi dong. Bispam ultimate 2 kali guys sama dia anjir. Oke, di mecha lumayan ya. Dan Tobirama awaken lagi. Hati-hati ultimate lagi, kena lagi bahaya sih. Kena lagi ya. Anjir, kena guys. Masalahnya listriknya ngincer ya, jadi susah untuk menghindari. Buset, orang sekarang cuma gara-gara di ultimate. Waktu masih 90 detik guys, dan dia udah ultimate 3 kali ya. Ultimate lagi, kena gak nih guys? Untung agak nyampe listriknya ya. Tapi kalau nyampe sih udah keterlaluan cuy. Masih 90 detik kan tadi, cuma ultimate udah 3 kali. Wah, mati cuy satu sama. Nggak dikasih ampun. Oke, kita lihat di sini di ronde final roundnya seperti apa. Apakah bakal dimenangkan oleh Tobirama guys, atau justru dibikin kalah sama si Raikage. Ultimate, aduh untung ya. Untung si Tobirama tadi lagi nahan cuy, hati-hati. Nice Raikage. Wah, combo masuk semua itu. Wah, kayaknya ini bakal kalah nih guys sepertinya ya. Sepertinya bakal kalah guys Tobirama di sini.
nice, ultimate lagi, kena. Di ultimate terus anjir, parah banget. Ini merah sih harus darahnya. Kan merah, darah sus setengah cuy. Kena ultimate sekali lagi, mati dia. Wah ini kena combo full, kayaknya mati deh. Oke masih aman. Wah mati guys, 2-1 skornya. Akhirnya tim KG menang ya. Hokage kalah guys. Oke kemudian yang terakhir ada si... sorry salah pencet ya. Dia ada di sini. Ultimate-nya tidak ada lagi. Yang terakhir berarti lawan si Kazekage. Di mana guys dia? Oh di sini ya, Kazekage. Bajunya ini aja lah ya. Oke kita bakal sambangin ke markas dia cuy, di pasir. Skor 2-1 teman-teman ya. Kita bakal di sini final round-nya, final match-nya. Apakah bakal skornya sama atau dimenangkan oleh Hokage dengan skor 3-1? Ultimate. Nah ini kalau ultimate kasih kaki gampang dihindarin guys. Kalau ultimate Hashirama pasti kena cuy. Oke ini pertarungan kayu lawan pasir, pasir emas. Hati-hati skill satunya. Nah tapi Rama majuin tuh ya, dia nggak takut guys. Dan dia ultimate lagi, langsung dihajar sama si Hashirama. Tadi gue ngomong Tobirama ya, Hashirama guys. Gue suka kebalik-balik cuy kalau ngomong. Kayak waktu itu ya Indra Asura kebalik ngomongnya. Oke ultimate masih berhasil dihindari terus. Tapi Hashirama kalau kena combo bahaya sih, udah gak bisa kabur guys. Wah kena combo dia, udah gak bisa kabur sih Hashiramanya. Oke nice, dimajuin terus. Oke masih aman, majuin lagi. Hati-hati, waduh. Shinsu Senju. Wah gila kalah ya sepertinya ini. 1-0 ya, harusnya 1-0 sih. Oke masih aman, dimajuin lagi. Sate. Satu hit lagi tuh si Kazekage-nya. Nice. Oke, kita lihat di sini ya, apakah bakal dihajar sama si Hashirama P20 kah? Hashirama majuin lagi. Kage-nya ketakutan, teman-teman. Dia nggak mau majuin dari tadi. Ultimate masih bisa dihindarin harusnya tuh kan. Ultimate-ultimate kayak gitu gampang dihindarin guys. Yang susah dihindarin ultimate jarak jauh. Oke combo masuk semua, si Rama kenapa nggak kabur tadi. Wah apakah bakal jadi satu sama kah? Tapi Hashirama kayaknya sih bisa nge-comeback ya. Ultimate bukan pasti kena guys. Pokoknya ultimate-ultimate jarak jauh itu pasti kena cuy. Beda sama punyanya si Kazekage tadi. Dan harusnya ini darahnya langsung beda sih, kebalap harusnya. Oh beda-beda tipis dong ternyata. Beda tipis dong guys. Dan harusnya masih dimenangkan oleh Hashirama 2-0. Dia maksa ultimate, Hashirama tadi lagi ngedes. Wah akhirnya kena teman-teman. Akhirnya kena ya setelah beberapa kali nyoba ultimate-nya si Kazekage. Merah kah langsung darahnya. Buset beda langsung segitu cuy. Ayo tuh Kazekage udah gak bisa kabur. Dimajin menang itu guys. Aduh jangan sampai mundur-mundur, makan waktu banget ya. Itu padahal bisa mati guys kalau misalnya dari awal tadi udah ngehit. Hati-hati ultimate lagi. Buset nih orang ultimate mulu kalau gue perhatiin. Nice dimajuin, nah ini mati nih guys. Ini mati nih ya. Mati. Buset. Sama-sama pengen ultimate tadi ya si Kazekage-nya. Cuman kalah cepet sama si Hashirama. Nabrak tadi tuh ultimate-nya.
nabrak, cuma sayangnya ultimate jarak jauh tadi si Hashirama. Oke, berarti di Nakano Lady Mokage skornya 3-1 ya. Dan oke teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.